Nah, oke guys, masih berlanjut di tentang Samsung Galaxy Series S ya. Jadi cara mengetahui LCD ini udah shadow atau belum, teman-teman tinggal buka pengaturan aja ya. Dia akan menampilkan warna pink dan putih ya. Tuh. Dia akan warna pink seperti ini. Ini udah positif namanya shadow, apalagi di sini ada pink line ya. Maka kalau kondisinya kayak gini, maka pasarannya akan turun ya. Mau seri Note, mau seri S, mau seri mahal pun dia akan anjlok harganya ya. Kalau udah shadow, apalagi kalau misalnya pink line kayak gini ya. Itu cara mengetahui shadow seperti ini. Ya, kemudian di sini ada kayak gambar apa namanya keyboard ya, aktif gitu. Padahal tidak ada kayak transparan gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Thank you.